Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini Pak Giman ini riwayatnya sakit diabetes, Pak ya? Iya. Yeah. Nah, namanya Pak Giman, umurnya Pak, namanya Pak Seniman Zen, nama saya. Seniman Zen, umurnya? Umurnya 66 tahun. 66 tahun. Itu pemakaian waktu pakai propolis sama biang itu gimana, Pak? Semenjak makai, saya kan luka lama kan di kaki, di bawah telapak kaki ke kiri. Sudah lama, hampir lebih dari 8 bulan luka saya tuh. Nah, namun setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya di opname waktu itu. Nah, kebenaran didatangin oleh teman daripada almarhum istri saya yang namanya Ibu Rukia bersama anaknya Muti. Datang ke tempat opname saya di Rumah Sakit Siti Khadijah. Setelah itu pulang, berlanjut rupanya. Berlanjut, akhirnya kami dianjurkan untuk memakai propolis. Memang sebelum propolis dan biang. Memang selamanya pernah saya pakai, tapi nggak begitu rutin cara pemakaiannya. Setelah didatangin daripada Muti, Muti dan Ibu Rukia tersebut, iya, akhirnya pemakaian propolis tersebut secara teratur dan berlanjut, iya, untuk mengobati kaki kiri ke saya. Iya, Subhanallah, Pak ya. Iya, berkat kemauan dengan bertekad daripada kesembuh, akhirnya saya memakai itu selama kurang 2 bulan. Satu, 2 bulan lebih lah. Dengan dosis dengan dosisnya 120 tetes, Pak ya. 120 tetes per hari. Biangnya 5 kali 5 semprot. Ya. Itu terus diolesi juga ke bagian kaki, dengan di bawah lidah dan diminum. Iya. Subhanallah. Boleh dilihat, Pak, kondisi kaki Bapak yang sudah sembuh, boleh ya, Pak ya? Boleh. Subhanallah, tidak ada luka sedikit pun, Pak ya. Padahal saya sudah lihat kondisi luka Bapak itu kemarin agak iya, ini ya, besar. Lukanya lebar dan dalam. Iya, ini Subhanallah. Bolong ke dalam. Subhanallah. Itu sudah lama itu luka itu. Iya, selama iya. Ini diobati dengan